Hello Hypesoner, edisi Happy Set kali ini adalah edisi khusus Hari Kemerdekaan, mengambil tema Merdeka dari Masalah Motor melalui High Performance Zone di TDR Technology Center. Pada bulan Agustus 2021 ini, kita kembali merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semangat kemerdekaan tetap dikobarkan, meskipun dalam kondisi pandemi. Tema kemerdekaan ke-76 ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ada pesan optimis di dalam tagline tersebut. Kita tidak akan menyerah pada keadaan. Indonesia tetap akan tumbuh saat pandemi melanda dan saat pandemi ini selesai. Dengan cara hidup sehat yang baru, perubahan perilaku, dan kebiasaan ini harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Makna kemerdekaan juga memiliki arti bebas dari khawatir. Saat ini, pengendara sepeda motor mencari produk-produk dengan performa yang bagus, tangguh, dan teruji. Sehingga nyaman saat digunakan sehari-hari ataupun saat perjalanan jauh. TDR Industries dengan complete solution. Handling, power, style, maintenance hadir di Indonesia. Dengan nama TDR Technology Center, berlokasi di Jalan KRT Rajiman, Swadaya 4, Nomor 9, Cakung, Jakarta Timur. TDR Technology Center memiliki beberapa fasilitas atau layanan seperti High Performance Zone atau HPZ yang terdiri dari outlet, workshop atau bengkel, coffee shop, suspension center, dan layanan Axis Dyno. Pengembangan atau riset teknologi untuk kendaraan, baik kendaraan bahan bakar maupun kendaraan listrik, juga terdapat pusat riset dan teknologi untuk komponen. Selain itu, di TDR Technology Center terdapat One Team Academy dan layanan distribusi produk TDR untuk nasional maupun internasional. Mari saya ajak rekan-rekan melihat satu persatu layanan High Performance Zone di TDR Technology Center. Setiap end user yang hendak upgrade akan diadakan sesi konsultasi terlebih dahulu, mulai dari rencana dan tujuan upgrade. Kami akan memberikan panduan untuk produk yang sesuai tujuan, apakah itu untuk motor sport, hobbies, ataupun untuk daily use atau kebutuhan sehari-hari. Setelah konsultasi dan untuk memaksimalkan layanan bagi end user, kami memfasilitasi dengan pengadaan unit untuk test ride, sehingga end user mengetahui hasil akhir seperti apa yang akan mereka dapatkan. Konsultasi dan pemilihan produk, lalu dilanjutkan persiapan motor ke area workshop. Dengan peralatan yang lengkap, layanan bengkel yang diberikan mulai dari pemasangan produk hingga layanan lain seperti upgrade mesin dapat dilakukan. Seluruh kegiatan dilakukan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Pada beberapa upgrade power yang cukup signifikan seperti bore up dan stroke up, pengendara bisa mendapatkan data perubahan performa motornya. Layanan Axis Dyno pertama di Asia bisa dirasakan di TDR Technology Center dan High Performance Zone di Bandung dan Bali. Suspension Center menjadi salah satu layanan premium yang dapat dirasakan di HPZ. Servis dari produk YSS hingga layanan pemasangan untuk pengendara secara khusus memberikan kenyamanan dan keamanan berkendara. Bobot pengendara diukur dan disesuaikan kebutuhan pengendara. Guna memberikan layanan premium di TDR Technology Center, setiap pengendara dapat mendaftarkan motornya. Layanan terbaru saat pandemi ini adalah Prime Pickup dan
delivery service untuk pengendara motor yang terkendala tetapi tetap menginginkan layanan servis dari HBZ. Layanan bagi pengendara sepeda motor bukan hanya untuk yang hadir di TDR Technology Center. Jarak memisahkan, tetapi tidak saat era digital. Layanan online untuk pengendara motor hingga luar negeri dipersiapkan. Marketplace lokal maupun internasional dipersiapkan untuk pengendara di Indonesia dan dunia. Bekerja sama dengan marketplace yang ada untuk maju dan tumbuh bersama. Kami yakin dan percaya produk dan layanan terbaik yang diinginkan oleh pengendara sepeda motor. High Performance Zone atau HPZ akan memberikan pengalaman yang berbeda. HPZ dapat juga berarti Happy Pupil Zone. Sampai di sini, saya menemani rekan-rekan tur TDR Technology Center. Sampai bertemu pada video HPZ lainnya. Ingin lebih cepat mengetahui video HPZ dari rekan-rekanmu? Jangan lupa subscribe channel ini. Komen ya untuk yang pernah hadir di TDR Technology Center. Share video ini untuk rekan-rekan komunitas lainnya agar kenal lebih dekat dengan fasilitas TDR Technology Center.